back to you. I'm lost again. Jalanan menuju ke agen Pasar Jumat dulu atau Terminal Pondok Pinang. Oke, kali ini kita menuju ke Terminal Pondok Pinang bersama Mas, panggil saja Tommy. Oke, ayo Mas, kita ke Terminal Pondok Pinang, Mas. Gas. Wih. Langit Jakarta biru guys sore hari ini. Ini karena Jakarta Selatan ya guys, gak tahu kalau Jakarta sebelah mana lagi langitnya abu-abu atau biru. Oh ini aja udah macet nih guys, jam segini. Berhubung masih jam 5 kurang seperempat, kita mampir dulu ke agen Pasar Jumat ya. Ini lagi hunting ada Mas Zul. Nah itu di sana ada Arianto 174, Mercy Borup, Don Juan. Nah ini sama ada slipernya Muji Jaya. Dan di sini ada HM99 Gajah Anti Suro, satu-satunya dari New Armada ya. Mantap nih. Masih sepi juga sih ini di Pasar Jumat termasuknya. Itu HM174 Don Juan berangkat meninggalkan Pasar Jumat menuju Yogyakarta ya. Tahu gitu hari ini datanya Don Juan. Aku naik ini, guys. Tapi nggak apa-apa, lain kali kita coba kalau ada waktu. Sensasi balap-balap Mercy Borup nih guys. Wah, ganteng banget. Itu ada masuk lagi. Arianto 003 kali Masodo. Ini jamnya tim Solo Raya berangkatkan. Jam 5 lebih 18 menit, ada lastenya Jeparaan 2 Muji Jaya ya. Nah ini diberangkatkan Albara dari Terminal Pondok Pinang Pasar Jumat. Yo! Yo!
Oke, hunting di sini sudah cukup. Kita mau lanjut ke terminal Pondok Pinang karena bisku jam 6 ya, dan ini udah jam 5.18. Yuk kita cus ke Pondok Pinang. Ini kita udah sampai di terminal Pondok Pinang ya guys, sore hari ini. Ini aku baru tahu ternyata ada Jakarta Malang Angkatan Sore dari Rosalia Indah guys, dengan kode SHD101, pakai Scania K360 ini. Dan ini juga ada, masih ada Nemesis. Ini kelas eksekutif tujuan Malang dari 27 Trans, sama ada super topnya Raya nih guys di sini. Ini ada Sweet Family dari Mulyo Indah, sama Trontonnya nih di sebelah sananya. Kita elegres ya, Lek. Wah, naik ini ya, solo yang pakai yang ini ya. Sip, sorry. Kita check in dulu guys, ke agen Agrama. Nah, ini tadi aku udah check in ke agennya ya guys. Nah, ini tiketnya ada di dalam amplop ini. Nah, kode bisnya buat sleeper itu dapatnya R020, tapi ini belum datang. Yang datang baru Trontonnya nih guys, HD03. Nah, semoga aja nggak lama lagi bisnya datang, karena jadwalnya sendiri ini jam 6. Ini baru setengah 6 ya guys ya. Nah, ini baru pada masuk, ada Murni Jaya 197 Jogja Ciledug ini guys, baru masuk. Yuk kita tunggu bisnya datang ya guys, R020. Oke, ini masuk kembali Agramas HI001 tujuan Jakarta Jogja dengan Mercy 2542, julukannya Asurga. Mantap ya ini ya, pakai lampol warna biru dan strobo warna merah biru guys, di bagian atas dan di bagian bawah. Mantap ini. Oh, bagasinya auto tuh, bisa buka sendiri. Langsung diserbu para penumpangnya itu, baru memasukkan barang. Berarti ini sebentar lagi tandanya bisku bakal datang ini guys. Oke, jam 16 lebih 14 menit ini R020 tiba ya lur, yang aku naikin. Yuk kita langsung ke bisnya aja buat langsung OTW ke Solo. Indo RM 280 suite class terbaru nih guys. Mantap. Oke, ini kita udah berada di kabinnya R20. Ini dengan kode SB01 dan di atas SA01. SB itu mungkin sleeper bawah ya maksudnya. Nah, ini ada kabinnya sejumlah 22 guys, seperti biasa standar laksana di sini, dengan bantal nih, ada bantalnya tuh, sama bed cover di sini. Nah, ini jadi ceritanya sleeper ini buat penggantinya kapten yang pernah aku naikin dulu. Kalau kita dulu dari Ciledug, sekarang kita start dari Pondok Pinang. Nah, ini diberangkatkan dari Pondok Pinang pukul 6 lebih 19 menit. Ini kalau yang depan dapat TV guys, tuh ada TV-nya ya. Tuh, hari ini penumpangnya lumayan, ada isi sekitar 5 orang. Ini kita coba ke belakang. Wih, bisa jalan guys. Nah, ini kalau yang tengah dapat apotnya kayak gini guys. Tuh, dapat apotnya kayak gini. Nah, di sini juga ada cup holder seperti biasa. Bentar, gelap. Nah, ini di sini ada cup holder. Tapi kalau ini bedanya, ini nggak bisa dibuka guys. Kalau punya Muji Jaya kan ini bisa dibuka. Ini ada tulisannya, bukan tempat alas kaki. Lalu di sini ada USB Type-C buat ngecas.
di atas sendiri nggak ada tuh. Cuman ada lover AC doang. Nah, berbeda dengan di belakang, kalau di depan kita dapat full 1 LCD ya guys, LCD TV. Dan ini barang-barangku biasa taruh di sini. Lalu di sini ada, nah ini tempat sendalnya ada di sini guys. Oh, ini bisa buat tempat sendal. Nah, tempat sendalnya ada di sini. Mantap sih. Nah, di sini juga ada ini, cup holder 1-2, dan di sini bisa buat barang-barang. Lalu di sini ada nih USB Type C. Buat di atasnya nggak ada. Ini kita udah memasuki gerbang tol Pondok Pinang ya guys. Yuk kita lihat ke belakang. Nah, oke, di sini ada dispenser nih guys. Tuh, di sini ada kopi, ini free. Tapi nggak ada gelasnya. Mungkin gelasnya dari sini. Ini ada dispenser di sini sama toilet di sini. Wah, toiletnya masih baru. Nah, ini bagian belakangnya. Ini jumlahnya ada 22 seat ya guys. Kalau mau naik dari sini, udah ada tempat sampahnya juga guys. Yuk kita kembali ke seat guys. Ini jam 6:30 malam, kita sudah berada di tol di sekitar Simatupang ya guys, Pondok Pinang tepatnya, menuju ke arah Solo. Ini sangat recommended buat kalian yang jam pulang kerja dan bertujuan mau ke Solo maupun bablas ke Wonogiri. Mantap sih ini. Ini jam berapa nih? Ini jam 8 kurang 10 menit, kita masih di full bambu apus ya guys. Nah, ini ada unit terbaru yang calon Jakarta Malang dengan Mercedes-Benz, dan itu bisku masih servis avotnya error full listrikannya. Yuk. Ini kita udah sampai di rumah makan Kendil Mas. Tadi aku dari toilet ya, dan itu bisnya R20 sudah parkir di situ. Ini kita jam 1 malam baru nyampe sini guys. Kita mau makan dulu. Yuk kita makan dulu guys. Makannya di sini nih, servis makan Big Top. Oke, ini makannya udah tak tukerin ya, kupon makannya tak tukerin sama nasi goreng. Di sini ada ayam, timun, sama ini ada teh anget. Tadi ambil teh anget di sini sendiri. Nah, makanya ambilnya di sana. Tadi pilihannya ada soto, nasi goreng, garang asapnya habis ya tadi guys.
Yuk kita makan dulu. Oke, ini kita udah selesai makan ya, sambil nunggu penumpang yang lainnya. Nah, ini masih rame, tapi di sana udah pada selesai yang makan. Menurutku ini pas sih, kalau naik sleeper Agramas dari Jakarta menuju ke Solo atau ke Wonogiri dengan harga Rp390.000 kita udah puas tidur dari Jakarta sampai Kendal ya. Jadi servis makannya jauh, jadi tidurnya enak. Kita udah puas tidur dulu. Ini yang berangkat tadi sore nih dari Pondok Pinang. Jam 3 lebih 45 menit kita sudah finish di depan Solo Square. Nah, terima kasih buat kru R20 yang bertugas. Ini pelayanannya mantap ya. Walaupun sempat betulin kelistrikan di bambu apus, tetap bisa finish sebelum subuh guys. Ini on time banget dan recommended buat kalian yang mau nyoba. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.